Tekas Mirviles, 2022, menjadi film yang tidak boleh dilewatkan tahun ini. Pasalnya film ini bukan film bergenre thriller dan misteri biasa, tapi film yang menunjukkan aksi genosida kejam di Kashmir tahun 1990. Bagaimana para pengungsi Pandit Kashmir mengalami sebuah kejadian mengerikan yang meninggalkan trauma mendalam. Tekas Mirviles, 2022, menjadi salah satu proyek penting untuk sutradara Vivek Agnihotri. Ia berusaha keras mengumpulkan berbagai penelitian mengenai aksi genosida Pandit Kashmir. Ia juga berharap bahwa film ini akan menjadi investigasi yang jujur atas sebuah tragedi kemanusiaan. Kontroversi muncul ketika aktor bernama Yograj Singh dikeluarkan, karena pidatonya yang menentang umat Hindu.